Mimpi siswi SMKN 4 Kota Jambi untuk bisa datang ke Istana Presiden akhirnya bakal segera terwujud. Bergayung bersambut, Presiden Joko Widodo mengundang siswi-siswi yang mengukur dan menjahit kemeja putihnya itu untuk hadir dalam perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Cerita itu bermula saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada bulan Mei yang lalu. Salah satu agenda Presiden Jokowi yaitu datang ke SMK Negeri 4 Kota Jambi. Di sekolah kejuruan yang memiliki banyak program keahlian ini, Presiden Jokowi melihat langsung siswa-siswa yang sedang melaksanakan praktikum. Saat bertemu siswa jurusan Tata Boga, Presiden Jokowi menanyakan ketertarikan para siswa mendirikan usaha toko roti sendiri. Hampir serempak semua siswa menyampaikan ketertarikan mereka. Selain itu, Presiden Jokowi juga memuji kelengkapan alat-alat praktikum dan cara kerja siswa dalam membuat kue. Sebelum meninggalkan ruangan tersebut, seorang siswa berteriak untuk meminta berfoto dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Presiden Jokowi pun mengiyakan permintaan siswa tersebut dengan berputar ke dalam kelas untuk bersuafoto bersama para siswa. Sementara itu, ketika bertemu dengan siswa tata busana, Presiden Jokowi memuji keahlian para siswa yang sudah bisa membuat gaun pesta. Presiden Jokowi pun langsung memesan pakaian buatan para siswa tersebut. Dua siswa yang berada di sana pun segera mendekat untuk mengukur badan Presiden Jokowi. Tampak keduanya sempat grogi saat melakukan pengukuran pakaian itu. Dua bulan berselang, Presiden Jokowi berkunjung ke Bengkulu. Saat itulah suami dari Ibu Iriana itu membanggakan kemeja putih hasil produksi siswa SMK Negeri 4 Kota Jambi tersebut. Ini salah satu cara mendukung untuk SMK-SMK lain juga, Pak? Ya, yang penting nanti kalau udah jadi saya lihat, kekecilin atau kegedean atau bagus.